Oke teman-teman, lanjutnya kita ke Indomaret cari tisu basah untuk kelinci aku besok mau mandi ya. Kebetulan kelinci aku udah semingguan lebih gak mandi. Karena tisu basahnya habis. Ini udaranya dingin ya teman-teman. Tapi nggak sedingin di Bandar Lampung. Kalau di Bandar Lampung dingin banget. Kalau di sini dinginnya masih mending. Masih anget-anget gitu dinginnya. Nggak dingin banget ya. Dinginnya masih normal lah ya. Di bawah rata-rata. Kalau di Bandar Lampung di atas rata-rata itu. Karena di Bandar Lampung itu dekat laut ya teman-teman. Jadi kalau daerah dekat laut malamnya tuh dingin banget. Sama seperti kayak Pasir Sakti. Kita jalan biasa aja kayak ada angin puting beliung gitu. Dingin banget teman-teman. Ini jalannya lumayan ya teman-teman. Mengocok perut. Ini kalau habis makan langsung boker ini. Karena perutnya habis dikocok-kocok sama jalan jelek ini teman-teman. Tapi ya namanya kalau kampung itu identik dengan jalan jelek ya teman-teman. Kalau nggak jalan jelek namanya bukan kampung teman-teman. Itu namanya kota. Ya yang ya. Ayangku lagi sibuk nyetir teman-teman. Kita ke Indomaret ya teman-teman. Kita ke Indomaret. Ini suasananya ramenya sedikit rame teman-teman, nggak rame banget ya. Ramenya sedikit rame. Yuk kiri kiri bang, kiri bang. Nah itu di toko rame banget. Di Indomaret juga rame. Sekarang dia ke Indomaret teman-teman. Disekannya ke Indomaret kartanya Indonesia gitu. Nyari tisu basah. Oke, mungkin kita akan lanjut nanti ya. Karena kita nggak masuk karena dilarang. Oke. So, teman-teman, sepertinya ini ada vlogger teman-teman, ada YouTuber juga. Di Indomaret pakai motor vlogger ini. YouTuber vlogger. Istriku kalau belanja lama banget, teman-teman. Jadi enggak tak boleh belanja sendiri. Karena berangkat maghrib pulang nanti habis subuh. Ini suasana di kampung ya teman-teman. Ada yang jualan petasan, ada anak-anak, mainan, ada toko yang paling ramai di sini. Nah, teman-teman. Kondisinya seperti ini di kampung aku teman-teman. Kondisi Lebaran Idul Fitri Hamin. Nggak ada GoPro-nya ya, cuma pakai alat komunikasi doang. Yang ada di helmnya. Juga dari jauh nih, dari Jakarta. Kondisinya kayak gini teman-teman di desa. Istriku lama banget ya. Cuma beli tisu basah doang padahal. So dia teman-teman, orangnya udah keluar. Sampai ngantuk aku teman-teman nungguinnya. Sama amat. Nih, yang tadi apotek biar enak. Ya tolongannya nggak ada di warung aja yuk, adanya di subasang, buka yang tanu
coknya. Ada vlogger nggak? Ini itu motor saya ke depan. Iya, emang dalamnya vlogger. Nggak tahu vlogger, mana kameranya? Hah? Kameranya mana? Mungkin nggak dipasang kameranya. Coba dilihat. Cuman kalau dari atributnya, atribut vlogger itu. Yuk. Jalan. Jalan kita. Tolak anginnya nggak ada ya. Kita cari yang ada. Ramai banget itu teman-teman. Itu jualan apa? Baju anget ya? Iya. Ini itu udah mau berangkat tarawih. Shopping obat. Oke teman-teman, yuk lanjut. Kita mau cari tolak angin di warung aja ya teman-teman. Soalnya harga di apotek tadi gila. Masa otak isi harganya 50 berapa tadi? Kita cari yang ecer aja lah, mahal. Ada di apotek tadi nggak ada emang? Mahal, nggak ada ecer sekotaknya. 55 apa berapa tadi? Mahal. Ya murah lah, orang kamu tinggal ini. Ya kita cari yang ecer aja, beli satu buka. Cari yang ecer di warung. Ya teman-teman ya. Soalnya, ya yang dibeli bukan cuma satu. Jadi kita beli tisu basah. Aku beli diabot. Beli madu, ilat kupayuk. Beli apa lagi? Milanta. Ada gugup. Mana anjingnya? Tuh. Ada anjing ya kan? Yuk kejap. Kalau kita kejar nanti. Ini di kampung Bali teman-teman. Kita lewat kampung Bali. Ya kampung Bali ini teman. Apa pendek ya perumahannya. Gelap banget ya teman-teman tuh. Jalannya gelap banget. Jecet. Jecet. Iya, jalannya. Cukit-cukit lagi. Iya. Awas ada mobil. Sempit jalannya. Tuh, jalannya jelek lagi. Tuh, aduh. Kocok perutnya, dikocok-kocok. Aduh. Tadi mama aku beli duku ya teman-teman di dapur. Kayaknya aku makin mencret karena sambelnya. Bu, cabenya pedes banget teman-teman. Di luar Nurul. Aku 3 hari ini kayaknya mencret. 3 apa 2 ya, tapi kayaknya 3. Aku sampai lemes. Puasa langsung perutku perih teman-teman. Gila. Aku di kota nggak pernah perutku perih. Ini puasa perih. Kayak orang sembelit. Meluker-meluker. Karena kemarin itu. Udah azan ya teman-teman. Karena kemarin itu sempat dikasih rambutan sekarung. Jadi ya udah sambil ketemu rambutan, ketemu es. Langsung adikku tepar teman-teman, adikku hari ini gak puasa tadi. Mama juga tepar, minta dibuk kamu pada tepar, aku juga tepar. Aduh. Suamiku gak tahu ini tepar gak. Tapi dari mukanya kayak loyo gitu. Jangan lupa warung, olah angin. Jangan asal belok lu, kiri. Olah angin. Kita beli tolak angin dulu teman-teman sebelum pulang ya. Oke. Sampai aku nunggu sini ya. Apa ada jajan yang mau dibeli? Nah, pulang. Wah, ada petugas ya.
jajan tek resik jajane diborong wong. Etalase Senen tek. Mengko bagian obat tok til. Oke teman-teman, yuk kita pulang. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Nih suasana malam hari di kota lagi di desa Karanganyar Lebar Waringgay. Suami aku tadi ngepot teman-teman. Pegangan suami. Suami. Pada jualan duku teman-teman. Tuh, ini duku. Sebelah sana juga duku. Lah kita dikelilingi penjual duku teman-teman. Alhamdulillah kita kayak buah ya, kayak buah. Soalnya dekat rumah kita pada jualan buah teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita pulang. Gelap ya teman-teman. Gelap dedet. Ayo kita naik. Ya, my adventure. Iya. Aduh. Alhamdulillah udah sampai rumah ya teman-teman ya. Selamat penutupan. Ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah teman-teman.